Terus sekarang ini kita coba antisipasi untuk yang pelarangan mudik di 2021 ini. Kita ada skenario 3 cara. Jadi yang pertama adalah yang pralarangan. Pralarangan itu dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 untuk antisipasi mudik ini. Karena kita punya data dari hasil survei Kementerian Perhubungan ini, kurang lebih ada potensi yang akan melakukan mudik dini ini kurang lebih sekitar 20%. Jadi dari total data yang ada di dalam survei itu ada kurang lebih 20% yang akan melakukan pergerakan sebelum hari pelarangan. Nah, ini coba kita antisipasi dengan kita melakukan posko mobil. Posko mobil tentunya kita nanti tidak sendirian ya, bareng dengan instansi terkait dari kabupaten kota, dari TNI Polri, yang nanti tentunya harapannya nanti seperti tadi disampaikan oleh Pak Dilantas, sebelum masa pelarangan ini juga sudah ada pembatasan-pembatasan pergerakan orang yang mau masuk ke Jawa Tengah. Saya kira itu ya. Yang kedua adalah nanti terkait dengan orang-orang yang sudah terlanjur mudik dengan berbagai macam cara, sudah sampai ke kampung halaman, tentunya nanti yang digunakan adalah optimalisasi PPKM Mikro. Di Jawa Tengah ini kan kita tahu, kita kenal dengan Joko Tonggo. Nanti optimalisasinya akan di situ. Jadi itu yang akan melakukan penanganan terhadap orang yang sudah terlanjur mudik dan sudah sampai ke kampung halaman. Berikutnya yang ketiga, itu kita melakukan operasi pada saat pelarangan. Tentunya nanti titik-titiknya, kalau dinas perhubungan ini kan BKU ke petugas lapangan yang di bawah komando teman-teman dari kepolisian. Mudik lokal sebenarnya kan tidak ada mudik. Itu setiap kali ada kerumunan yang banyak atau event libur yang waktunya lama, pasti ada peningkatan. Maka saya kira keputusan pelarangan itu sudah tepat. Istilah saya, ayo kita sabar sedikit, karena COVID-nya lagi turun. Kalau kemudian tidak ada acara yang gede, yang rame, yang bisa membuat berjubelnya warga, maka kendali COVID akan lebih baik. Jangan sampai terjadi kemudian gelombang kedua karena kita lengah. Dan mudik ini bagian dari pergerakan massa yang paling gede dalam sejarah. Sehingga potensi itu tentu mesti kita mitigasi sejak awal. Pengendaliannya itu nanti diikuti wong, pasti ada yang bolos, pasti ada yang nekat. Maka tadi sudah disimulasikan arahan Pak Menko, Polhukam, arahan dari Pak Menteri Dalam Negeri, Kapolri tadi sudah disiapkan. Maka kita terjemahkan sampai tingkat bawah. Itu nanti yang pengendaliannya. Karena nanti yang robes-robes itu ada, maka pasti akan dibalikin. Dan pilihan keduanya pasti akan diisolasi. Okay. Bila mana ada daerah yang tetap menerima pemudik, Pak, seperti teman-teman, sepertinya Wonogiri ya tetap mengizinkan. Enggak. Sekarang kita harus seragam. Ya. Kalau enggak, ini bahaya sekali nanti. Kita tidak, hari ini sudah kita putuskan, kita akan seragam. Justru yang diperlukan sekarang adalah sosialisasi. Maka kita siapkan nanti dari Kominfo kita, dari Humas kita untuk menyiapkan sosialisasi. Kita akan ajak mensosialisasikan dengan tokoh agama umpamanya keputusan dari Kementerian Agama terkait dan bagaimana proses beribadah selama Ramadan. Sehingga masjid tempat ibadah itu bisa, tempat untuk sholat bisa dimanage dengan baik dengan kapasitas yang cukup. Dua, keputusan dari Kementerian Perhubungan, nanti mobil-mobil yang boleh lewat mana, yang tidak mana, kita sampaikan. Tiga, keputusan dari Kapolri tadi yang mesti balik, surat menyurat yang mesti disiapin seandainya dia harus tetap pergi, izinnya kepada siapa. Kalau yang di Pemprov mau pergi, ASN izinnya kepala dinas. Kalau dia levelnya kepala dinas, izinnya gubernur. Sehingga betul-betul kita bisa strict untuk itu. Oke? Okay. Yeah.